Hai, di video kali ini kita akan membuat salah satu bahan campuran masakan yang membuat makanan terasa nikmat dan beraroma. Yuk langsung saja disimak videonya. Di sini saya masukkan minyak 1 gelas penuh ya sahabat. Lalu saya masukkan bawang putih sekitar 4 sendok makan yang sudah saya cincang. Lalu kita aduk-aduk terus ya sahabat. Minyak bawang ini cocok sekali buat campuran masakan apa aja ya sahabat. Bisa buat nasi goreng, mie goreng, kwetiau, bihun goreng, kuah, sup atau tumisan sayur lainnya. Sesering mungkin kita aduk-aduk biar matangnya merata sahabat. Sudah mulai kecium aromanya, sahabat, wangi sekali. Warna bawangnya pun sudah berubah kuning keemasan. Ini sudah bisa kita angkat ya, sahabat. Selanjutnya, kita saring dulu bawangnya biar proses masaknya berhenti. Setelah minyaknya dingin, kita bisa campurkan kembali bawang bersama minyaknya. Minyak bawang ini biasa digunakan di restoran atau rumah makan lainnya. Selamat mencoba di rumah, terima kasih.